Desa Tempur Kecamatan Keleng Kabupaten Jepara merupakan salah satu desa yang berisiko bencana tinggi, yaitu bencana tanah longsor. Setiap datang musim hujan, musibah tanah longsor selalu terjadi di desa ini, baik di wilayah pemukiman maupun di area persawahan maupun perkebunan. Material longsor tidak hanya menimpa pada rumah-rumah warga, tapi juga menutup akses jalan menuju desa ini. Nah, di desa ini sudah dipasang 4 alat pendeteksi bencana, yaitu 1 alat pendeteksi curah hujan, kemudian 3 alat pendeteksi pergerakan tanah. Seperti apa kondisi alat-alat tersebut? Mari kita lihat. Ada perawatannya ini. Ini jire rap. Apakah pemerintah Kabupaten Jepara tidak malu kita dibantu Banpro oleh Pak Gubernur Ganjar di daerah Tempur, tetapi dana anggaran perawatan hibah Banprov ini kita cek, ternyata saya tanya tadi kepada pegawai BPBD, tidak ada anggarannya perawatan. Bahkan suara toa tadi yang kita dengarkan radius 20 meter aja nggak tidak kedengar dari rumah warga.